Ilah. Kawon tenan Bapak Ibu kedah mekaten. Ngapuntene Bapak Ibu. Iki kula teng dhuwur mboten ateges ngirangi rasa hormat kula dateng panjenengan Bapak Ibu. Inggih hawis saking panitia menyediakan tempatnya seperti ini. Ngoten nggih? Bapak Ibu ingkang hormati, ngambali lan ngawali, monggo kula lan panjenengan sedaya tansah syukur dateng Gusti Allah. Kita sedaya ngantos wekdal sak mekaten tasih pinaringan nikmat saking Gusti Allah ingkang sak langkung kathah Bapak Ibu. Sehingga kula lan panjenengan sami wonten ing dalu menika saged nglonggaraken wekdal kita kangge tindak pengaosan sinaosa. Sinaosa Jawah. Nggih. Mboten sah sambat. Nggih, karena apa Bapak Ibu? Alhamdulillah. Bersamaan dengan turunnya hujan ini Allah turunkan rahmat-Nya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Semoga di malam hari ini Allah benar-benar menurunkan rahmat barokahnya kepada kita. Amin ya Rabbal Alamin. Sehingga napa Bapak Ibu, pepanggian kula lan panjenengan sedaya wonten ing dalu menika mbeta kemanfaatan kemaslahatan fidini wa dunya wal akhirah. Amin Allahumma amin. Pramula mekaten monggo tondo kula lan panjenengan sami syukur dan Gusti Allah. Monggo kita lafazaken sareng-sareng Bapak Ibu. Syukur sing paling gampang niku lisane muni alhamdulillahi rabbil alamin. Saged napa mboten? Oke, monggo sareng-sareng Bapak Ibu dipun lafazaken ingkang cetha, ingkang kompak, ingkang banter. Mengke sing suarane banter insyaallah rezekine nggih banter. Rezekine lumintu. Rezekinipun barokah kathah nganti turah-turah. Syukur saged kangge sangu tindak Mekah lan Madinah. Ngaten nggih Bu nggih. Sing ora gelem muni mur meneng ae untune lara. Nggih. Monggo setunggal kalih tiga. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam Bapak Ibu. Sinaosa Jawah, sinaosa udan. Wong awak dhewe kula jenengan kula senengane dudani to. Nggih. Maksude dikeki banyu udan ngoten lho. Nggih. Dadi pikirane rasah teng endi-endi. Nggih napa mboten? Perkara kesel ngapunten kalih selonjor nggih saged mboten napa-napa. Dipun napa nggih? Pengajian iki nek cara gampange digoleki penake. Ngoten nggih Bu nggih. Penak selonjor nggih kalih selonjor monggo. Penak lendet-lendet nggih kalih lendet-lendet. Nek sing kepengin nglekar monggo kalih nglekar nggih mboten napa-napa. Sing penting ampun turu. Kok nek turu ndak tak tinggal mulih. Ngoten nggih. Nggih, mula monggo Bapak Ibu. Nggih, perkara ngantuk kabeh niku nek ditari wayah wengi niki wayahe wong turu. Nggih napa mboten? Turu wis kulino, turu wis bendina, nonton TV nggih pun bendina. Nek pengajian lak mboten bendina. Kala kok, kala gek dalu menika nyun ngapunten, pengajiane beda karo padatan. Nggih napa mboten? Pengajiane akbar. Nggih, diundangke mubalek. Ape? Nggih. Di anu di apa kuwi? Diundangke mubalek kondang tur larang. Halo. Ngaten nggih Bapak Ibu nggih. Kula alhamdulillah saged pengaosan mugi-mugi dipun ridani dening Gusti Allah. Amin Allahumma amin. Selawat salam kita sanjungakan datangkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang kita dereki tindak lampahipun Bapak Ibu mugi-mugi sedaya sing sami rawuh menika pinaringan syafaatipun donya ngantos akhirat. Amin Allahumma
Amin. Bapak Ibu engkang lulu mati, niki pengajian dalam rangka apa niki Pak? Gih, aku ono gambare tadi Pak. Gambare gede gih. Nek asline kali gambare apa? Asline napa gambare? Oh gih, ono sing ngomong gambare, ono sing ngomong asline. Gih. Gemoy ya, dia wong gemoy wong Parmadrang kok. Oke, ngeten nggih, dadi kan ngapunten dalam rangka ulang tahun nggih Bapak Ibu nggih. Tasyakuran hari jadi yang ke-11 Ikatan Remaja Masjid Baitul Mukminin. Terima kasih. Nggih. Terima kasih. Barakallah. Oke, makasih ya Mas ya, barakallah. Bapak Ibu, halo, masih bisa memperhatikan saya? Nggih, sekedhik matur, sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah akeh manfaate. Nggih, saya ulangi sekali lagi. Ibu yang di sana masih bisa mendengarkan suara saya? Masih nggih, Bu nggih. Terus ngeten Bapak Ibu sedaya sing sami rawuh, sebaik-baik manusia di antara kita adalah orang yang diberikan umur panjang oleh Allah akeh manfaat. Ate, masuk ge? Ngajine karo nonton TV-ne akeh. Oke, sae. Ge? Blayange kare sembahyange akeh. Ge, sae niki. Ngamel ngamale kare ngomele akeh. Ge, pon sae. Ge. Maka nyon ngapunten Bapak Ibu, ini khususnya remaja masjid atau niki dalam rangka pemuda nggih niki khususnya nggih. Tetaplah berbuat baik. Senengo tuminda apik. Walaupun Bapak Ibu, saya di mana-mana menyampaikan kebaikan yang kita lakukan. Kebaikan yang kita lakukan tidak setiap orang bisa menerima atas kebaikan kita. Tetep tu mindak sing apik, tetep tu mindak sing pecik, senajan to kebaikan yang kita lakukan tidak semua orang bisa menerimanya. Betul. Makanya ngapunten khususnya pada pemuda Irbamu, ayo Mas, tetap bersemangat. Maju dan tidaknya sebuah bangsa tergantung pemuda dan pemudinya. Betul. Masyarakat ini akan maju tergantung pemuda dan pemudinya. Masjid ini akan makmur atau tidak tergantung pemuda dan pemudinya. Maka ada kalimat apa Pak? Hingar sosong. Oh oh. Hingmat jo mangun. Oh oh. Tutburi handayani. Orang entutburi yang bune wangi. Artinya apa? Nyon ngapunten di depan memberi contoh. Sing sepuh-sepuh gak kayak contoh. Di tengah berkarya. Halo? Di belakang? Di belakang? Mendorong. Orang yang buri malah ngeri kali. Enten boten sing model ngoten niku. Kathah nggih. Niki enten boten? Boten nggih. Orang ono insyaallah ndak ada. Tidak ada, insya Allah tidak ada. Sini semuanya baik. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Amin. Maka nyun ngapunten Bapak Ibu, terutama para pemuda, marilah kita setiap saat, setiap waktu senantiasa berbuat baik. Terutama karena ini berkaitan dengan kemasjidan, mari kita makmurkan masjid kita masing-masing. Sepakat? Sepakat napa mboten? Sepakat. Maka yang urusannya karo masjid berarti urusannya karo masjid berarti sholat berjamaah. Nyonya punten sing adan sing enom. Aja wong tuwa kok adan.